Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti menguji kalian. Jadi ujian hidup itu sebuah kemestian. Hidup, berani hidup, pasti mendapat ujian. Yang tidak siap diuji, gak usah hidup. Gak berani hidup, mati aja. Kalau sudah berani hidup, harus siap menghadapi ujian. Karena memang hidup itu sendiri adalah ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami pasti uji kalian. Bentuk ujiannya apa? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, rasa takut, khawatir. Mau masuk pesantren, takut. Disuruh setor hafalan Quran, khawatir. Nanti udah lulus, mau cari kerja, takut. Udah ada yang suka, mau dilamar, khawatir. Apa aja khawatir, khawatir, khawatir. Waljua, rasa lapar. Dari waktu ke waktu manusia itu diuji dengan kelaparan. Wanaqsin minal amwal, berkurangnya harta. Sekarang ini orang tua kita umumnya sedang berusaha memulihkan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Yang tadinya punya unit usaha 5, tinggal 3. Yang tadinya punya toko 3, tinggal 1. Bahkan ada yang tadinya bekerja, sekarang tidak bekerja. Ini ujian. Wa naqsim minal amwal wal anfus, berkurangnya jiwa. Yang tadinya punya ibu dan bapak, ada yang hilang bapaknya, tinggal ibunya. Ada yang tinggal bapaknya, hilang ibunya. Ada juga yang tadinya punya bapak dan ibu, sekarang dua-duanya enggak ada. Contohnya siapa? Buya sekarang udah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Anak yatim, kesian ya. Kata Rizka, Ustaz yatim piatu, kesian. Ada santunan enggak buat yatim piatu kayak gini? Kalau kayak Abian itu enak. Wah, hari Jumat dikunjungi bapaknya pakai mobil, ya kan? Digelarin tikar, makan bersama. Kemudian, aduh anakku sayang-sayang. Buya, ayah tiada, ibu tiada. Terus, gak ada yang kesian sama Buya? Anak yatim piatu begini. Wow. Dan berkurang buah-buahan. Anak-anak sekalian, musim di Indonesia ini
Kita lihat musim panas, tapi kok ada hujan. Musim hujan, tapi kok panas. Banyak penyakit. Banyak buah tidak jadi. Buah nangka dak tuh pada busuk. Buah jambu pada banyak uletnya. Panen gagal. Ujian, ujian. Wabashshiris sabirin. Dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya diantaranya ada di dalam ayat berikutnya, surah Az-Zumar ayat ke-10. Dalil berikutnya surah Az-Zumar ayat ke-10. Kabar gembiranya buat orang yang bersabar. Dengerin apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang yang bersabar. Apa sih yang bakal didapat oleh orang yang bersabar? Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum. Hanya orang-orang yang bersabar saja yang bakal ditunaikan pahalanya. Seperti apa pahalanya? Perhatikan. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Apa artinya bighairi hisab? Uncountable. Tanpa hitungan, nggak ada serinya lagi. Tanpa batas. Kalau kita dengar baca Al-Quran, per satu hurufnya dinilai satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Baca Al-Quran. Sedekah 700 kali lipat. Bersolawat, satu kali bersolawat diberikan ganjaran oleh Allah 10 kali lipat. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Tapi bersabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar saja yang bakal ditunaikan pahalanya tanpa hitungan, tanpa batas. Allahu Akbar.